أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا بسيط يا خفي يا الله. Terima kasih ya Allah. Aku bersyukur kepadamu atas segala pertolongan yang kau berikan kepada hamba selama ini. Ya Allah. Hamba sekarang bingung. Bagaimana lagi hamba harus menolong mama hamba? Saat ini bahaya. Kalau mama ada di kampung Jawara. Tapi hamba juga tidak ingin meninggalkan kampung Jawara, ya Allah. Hamba masih ingin menolong warga-warga kampung Jawara. Berikan hamba petunjukmu, ya Allah. Berikanlah hamba kekuatan. Lindungilah kampung Jawara, ya Allah. Dan jauhkan hamba dari sifat sombong dan takabur, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Jadi sekarang lu udah benar-benar mikirin, lu pasti mau pindah ke rumah Junet. Udah lupa apa? Dulu si Junet pernah ngapain lu aja? Ya biarpun rumahnya udah mewah segala macam, tapi kan rasanya ke penjara. Lu ngomong apa? Coba lu ngomong sekali lagi. Gua mau dengar. Eh, Net. Kayaknya lu kagak ada, Net. Kayak gua ngomongin tadi. Ini sudah menjadi keputusan kami, Bang. Keputusan aku sama Fatih. Apapun yang akan terjadi di sana, aku udah siap dengan segala risikonya. Semua ini demi Fatih, Bang. Gak apa-apa, gak bisa gue cegat. Cuman gue minta kalau ada apa-apa lu bilang sama gue. Pasti gak ada si Junet juga. Iya, ini kita udah siap berangkat kok. Tinggal nunggu Fatih aja. Dia masih sholat di musola. Farah, aku boleh ya ikut sama kamu? Farah, boleh kan? Mas, lepasin. Mas, lepasin mas. Tolong lepasin Dina. Lu jangan asal ngomong. Lu pikir lu siapa? Asal usul lu gak jelas. Ngerti lu? Lu cuma numpang di sini. Jangan lancang ya kalau bicara. Sudah cukup mas. Kasihan Dina. Aku gak peduli, Farah. Lu pergi dari sini. Pergi! Mas! Masuk.
Karin, gimana keadaan bokap gue? Duh, aku juga bingung nih. Soalnya dia dari tadi di kamar tuh. Gimana sih lo? Kebanyakan dandan. Urus bos aja bingung. Selin banget sih kamu. Pa? Pa? Karin, Jenny, sini. Bokap gue mana? Kok nggak ada di kamar? Aku juga bingung. Dari tadi, aku nggak lihat bos Ronald keluar rumah. Makanya, kalau disuruh jaga, gak usah kebanyakan dandan. Walau sibuk dandan, aku tetap jadi kepercayaan bos. Emangnya kamu? Dasar penjilat. Dasar gak berguna. Malah pada berantem. Cari papa sekarang! Siap, bos. Baik, bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Pati, cepat bawa tas kamu. Sekarang juga kamu pindah ke rumah papa. Pak, biar mama aja ikut sama papa, ya. Pati, kamu harus dengerin omongan papa, nak. Ini demi keselamatan kalian berdua. Tapi, Pak, Pati mohon papa paham sama keadaan kampung Jawara. Pati harus jagain kampung Jawara. Justru karena itu, Pati, kamu dan mama kamu harus ikut sama papa. Pokoknya gak ada alasan lagi. Karena ini demi keselamatan kamu, nak. Dan juga mama kamu. Mas, cukup, mas. Jangan memaksakan kehendak kamu. Biarkan Fatih menentukan pilihannya sendiri. Enggak, Farah. Aku tidak mau mempertaruhkan keselamatan kalian berdua. Fatih, ambil tas kamu. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meh, saya senang banget lihat Bebagi bisa ke musola lagi. Iya, emang kudunya tuh kalau kita punya masalah, deketin musola. Kagak boleh ngejauhin. Itu kagak baik, jadi contoh ya. Iya, Beh. Terus gimana? Selama gue kagak kemari, musola gimana perkembangannya? Alhamdulillah, Beh. Anak-anak sekarang udah ngaji lagi. Yang ngajarin si Angga, Beh. Syukur deh, ada penerusnya Fatih. Iya, Beh. Pak. Pak, bangun, Pak. 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 Mau nyolong? Yang mau nyolong tuh siapa? Oh, kalau begitu berarti mau beli kan? Nah, kebetulan nih. Ayo, ayo. Beli dong, beli, beli. Nah, itu kayaknya PC-nya itu sudah buluk gitu. Ganti dong dengan ini. Oke? Okay? Enggak. Ayo dong, Pak. Kalau begitu, tuh. Kayaknya itu udah, sendalnya itu udah 2 tahun tuh nggak ganti-ganti, ya kan? Nah, ini ada yang baru. Pak, saya kagak mau beli. Jangan jualan di musola, kagak baik. Tuh, sama sepatu nih, lepas. Oh, sepatu mau beli? Dilepas, dibeli. Hah? Lepas, taruh depan. Pak, ntar dulu. Aduh, Pak. Lu nggak paham juga ya? Kan Bebagi udah bilang, jangan jualan di sini, ngerti nggak? Waduh, Bapak belum tahu jualan saya. Tuh, lihat tuh. Itu sendal Bapak juga udah buluk tuh. Mendingan beli ya? Enggak. Udah beli aja. Enggak mau. Udah gampang kok. Bisa 3 kali bayar. Ya enggak? Enggak. Emang namanya siapa? Buat apa? Ya, nanti kalau misalnya beli, itu supaya kita nagihnya enggak salah orang. Tapi benar nih, nyisi 3 kali ya? Iya. Tulis. Iya. Nama gue Aliando. Hah? Aliando. Gua kagak jadi beli. Oh iya. Aliando.
Tapi ingat, abis ini dagang lu beresin semua dan nggak boleh jualan di musa lagi. Paham? Oh iya. Oke, Aliando. Ya. Aliando. Bawa tasnya ke mobil. Baik, bos. Lu jangan coba-coba ngikutin ya. Mau gua hajar lo. Mas, cukup, Mas. Bukan salah Dina kalau dia ngikutin aku. Soalnya kan aku yang bawa ke kampung Jawara. Tapi aku gak ngijinin ya, Farah. Ayo kita ke mobil. Ayo. Ubret! Ngapain lu maksa-maksa perempuan? Si Farah tuh kan udah bukan bini lu. Ngapain lu maksa-maksa dia? Bima! Lu jangan ikut campur ya? Kalau gua mau ikut campur, mau apa lu urusan sama gua? Ayo! Lu pikir gua takut? Lu yang takut sebenarnya sama gua. Lu aja so berani. Udah kagak bisa apa-apa juga. Ayo sini lu! Gua gak takut! Pukulan lu lembek amat sih. Pak, udah pak. Om Bima udah, nggak usah dilanjutin lagi. Fatih, lu gimana sih? Gua lagi asik-asik, baru mau panas badan, suruh berhenti. Gak bener lu. Mas, tolong izinkan aku bicara sama Dina sebentar ya. Ayo. Ayo Dina. Lu jangan merasa menang dulu Bima. Alah, kalau soal menang sih gua udah pasti. Gua sebel aja sama lu, demennya maksa-maksa gitu sama orang. Kenapa sih? Terus apa urusan lu? Pak, udahlah Pak, gak usah ribut. Fatih, lu ikut gua yuk. Lu jangan bawa-bawa anak gua ya Bima. Pak, Fatih mau ngobrol bentar sama Om Bima. Maaf ya Dina, aku gak berhasil membujuk Mas Junet untuk bisa membawa kamu. Tapi Farah, aku gak mau lagi tinggal di kampung Jawara. Dina, kamu gak usah khawatir. Aku tadi udah bicara dengan Bang Husin. Bang Husin gak keberatan kok kamu tinggal di sini. Iya, tapi aku gak enak sama Bang Husin kalau tinggal di sana, Farah. Iya, aku ngerti banget. Tapi kamu jangan ngerasa gak enak. Kan bukan cuma kamu yang tinggal di sana. Ada Angga, ada Chelsea. Dan aku janji sama kamu, aku akan sering mengunjungi kamu di sini. Kamu jangan sedih ya. Iya. Aku penasaran, Farah. Apa benar diriku adalah Kinan? Rain, kamu harus fokus sama gerakan kamu. Gerakan kamu kurang bertenaga. Ulangi lagi. Jangan dengerin omongan si Junet deh. Si Junet tuh omongannya kagak bener. Tapi Om Bima, Fatih tuh cuma gak mau kalau Mama celaka di kampung Jawara. Ya elah, lu gimana sih? Kan kampung Jawara gue yang jagain. Lu gimana? Aman pokoknya, tenang lah. Dasar lu aki-aki. Lu omong doang yang gede. Kalau lu bisa jagain, kenapa kemarin Fatih bisa terluka? Hah? Emangnya lu bisa lebih jagain si Fatih daripada gue?
Udah jelas ilmu silat lu kemampuannya di bawah gue jauh. Siapa yang bilang? Lah, barusan kan gue yang bilang. Lu budek sih kagak denger. Jaga omongan lu ya, Bima. Pa, udah, Pa. Pa, Fatih minta izin sebentar ya. Fatih mau ngobrol sama Om Bima. Awas ya, kalau sampai lu pengaruhi anak gua. Fatih, gua lihat badan lu udah sembuh nih, kagak ada cedera lagi. Iya, Om. Saya juga heran, badan saya segeran dari yang sebelumnya. Coba lu keluarin tenaga dalam lu. Gua pengen lihat. Iya, baik, Om. Gak ada, Om. Kenapa tenaga dalam lu kagak keluar ya? Om Bima, gak keluar juga tenaga dalamnya. Apa jangan-jangan Fatih gak bisa ngeluarin tenaga dalam lagi? Tapi gue liat-liat tenaga dalam lu masih ada. Tapi kenapa lu kagak bisa keluarin? Fatih. Ah, Om. Maaf, Fatih harus ketemu Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lu lihat-lihat? Mata gue. Udah, Pak. Kenapa si Fatih kagak bisa ngeluarin tenaga dalam ya? Oh, masih 3 tempat lagi mau nganter nih. Lu nyebelin banget sih. Orang mau belajar jurus langka tanpa bayangan malah disuruh nganter dodol. Fatih. Fatih mau kemana ya? Kenapa perasaan saya enggak tenang ya ninggalin kampung Jawara? Fatih, masuk mobil. Fatih, kamu enggak dengar apa yang barusan papa kamu bilang? Ayo masuk mobil, Nak. Iya, Ma. Apa jangan-jangan Fatih mau pindah dari kampung Jawara ya? Fatih! Aku harus menunggu mobil Mas Junet lewat. Setelah itu, aku akan mengikutinya dari belakang. Aku harus tahu kemana mereka pergi. Ojek, Pak. Iya, Bang. Bang, tolong kejar mobil yang itu ya. Oh, ayo. Iya, Angga, keadaan Kak Fatih sekarang gimana? Udah baikan belum? Angga dari kemarin gak ketemu Kak Fatih, Kak. Loh, berarti kamu gak tahu dong keadaan Kak Fatih itu sekarang gimana? Cece, yang mikirin si Fatih sampai segitunya. Om bisa aja. Udah, tenang aja. Si Fatih baik-baik. Tapi gua heran, kenapa ya dia belum bisa ngeluarin tenaga dalam juga? Terus sekarang Fatih di mana, Om? Fatih dibawa tuh sama mamanya, sama bapaknya, ke rumah bapaknya. Masa Fatih mau ninggalin kampung Jawara? Agi di mana? Ge, Ge. Tadi Babi Agi pergi ke musala, Om. Oh. Ya udah, dulu deh gua mau periksa lu ya. Deh, kok lu sama si Fatih sembuhnya cepat bener? Iya ya, Om. Ada apa ya, Om? Udah, lu kagak usah ikut es campur lu. Angga cuma nanya kok, Om. Om ini bisa jawab atau enggak? Makanya gua nyari si Agi. Biar jelas, gua pengen tahu. Kan dia yang tahu. Kalau gitu, pantas aja. Chelsea dari tadi tuh beres-beres rumah, tapi nggak ngerasa capek, Om.
berarti ada yang gak beres nih. Tapi apa ya om yang gak beres? Perasaan dari tadi Angga sama Kak Chelsea udah beres-beres rumah deh. Eh, bukan beres-beres yang itu, so tau lu. Terus beres-beres apa om? Udah deh, lu jangan kebanyakan nanya. Lah, terus bolehnya banyak apa om? Banyak makan gitu? Ah, kalau makan boleh tuh, ajak-ajak gue. Ah, makan sambil doa. Aduh, udah deh, lu jangan banyak ngomong deh, pusing gue dengernya.